Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kyai Haji Solihin Yusuf dari Sidoarjo, yang terhormat Bapak Kyai Haji Muhammad Syahid selaku pemangku Taman Pendidikan Quran Jami' Majelis As-Salaf, yang terhormat Bapak Kyai Haji Fatoni Abdus Syukur selaku penanggung jawab Qiraati Cabang Gresik, yang terhormat Ustadz Imam Akbar selaku koordinator Qiraati Kecamatan Panceng, yang terhormat pengurus PP3 MNU Tarbiyatus Sibian, yang terhormat pengurus takmir Masjid Jami' As-Salaf, yang terhormat Bapak Kepala Desa Wutan, yang terhormat Ketua MBC LP Ma'arif Panceng, yang saya hormati Kepala TPQ TKMI MTS, yang terhormat Bapak Ibu Guru TPQ TKMI MTS Tarbiyatus Sibian, Bapak dan Ibu Wali Santri serta hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang agung, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai tuntunan dan pedoman. Bahkan Allah lah yang menjadikan Al-Qur'an sebagai tuntunan umatnya, bahkan yang dibuat untuk pembeda antara bainal haq wal batil. Semoga dengan menghadiri acara pada malam hari ini, Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya solawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang selalu memberi motivasi kepada umatnya untuk selalu membaca Al-Qur'an. Seiring dengan sabda beliau, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi. Hadirin yang saya hormati, acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan dilanjutkan dengan alunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan pembacaan selawat ala Nabi. Sambutan-sambutan tiba pada acara yang ketiga. Acara yang keempat, imtihan.
penyerahan ijazah untuk santriwan dan santriwati, urutan pada acara yang kelima. Kita lanjutkan dengan acara yang keenam, yaitu ceramah agama, terakhir penutup dan doa. Hadirin yang saya hormati, kesuksesan acara pada malam hari ini adalah harapan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita buka dengan Ummul Kitab. Bitniyati doa wal qabul al-Fatihah. Terima kasih. Beralih pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan pembacaan solawat ala Nabi, yang akan dikumandangkan oleh Ustazah Hidayatul Mas'ulah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ataka al'udu ya baki, wa tadalla al-bayn yaday. Just a
salawatullah alaik. Sallu ala nabi Muhammad. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.